takut pak. Saat ini kasus anak saya cuma satu kelalaian. Saya minta keadilan buat anak saya, bang. Ini anak saya yang satunya laki-laki, bang. Saya titip anak saya ini di sekolah buat. Saya sudah mengaku sama Mbak Putri kalau anak saya. Anak saya satu-satunya, bang. Saya cuma minta keadilan buat anak saya. Karena saya nitipkan di sana cuma untuk dia sekolah, bersosialisasi, dan menyangka anak saya hilang. Terlalu meninggal. Halo, mohon menjadi perhatian Polsek Samarinda Ulu dan juga Kapolres Samarinda, Kapolres. Salam kebijakan Bapak Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Kapolres Samarinda, Bapak Kapolsek Samarinda Ulu. Ini ibu siapa? Ibu Meli, anaknya masih umur 4 tahun, sekolah PAUD, sekolah TK. Tiba-tiba ditemukan jasadnya, jenazahnya dalam keadaan seluruh organ tubuhnya hilang. Hilang, Pak. Seluruh organ tubuhnya hilang. Di selokan, ya. Padahal itu adalah suatu kota, ya. Suatu kota. Jadi sampai sekarang belum ditemukan siapa pelaku pembunuhannya. Dan kemungkinan besar ada dugaan ini ada jual beli organ tubuh. Jadi sengaja anak ini dibunuh, ini dugaannya, untuk mengambil organ tubuhnya untuk dijual.